apapun yang kalian cari, semuanya ada. Bahkan ilmu fikih, hadis, bahasa Arab, bahasa apa, Malik, bahasa planet Arab, tinggal nek ketuanin mbak ribut-ribut. Batak kata seni namen ya, oh. Ada kata ya. Dan dengan minum perasaan dengan ikutnya seni namen. Mari kita saksikan bersama pementasan drama religi yang akan dibawakan oleh santri dan santriwati Darul Mujtahidin Pelita yang berjudul Korban Internet, didukung oleh para pemain Farid sebagai Umar, Juan sebagai Ali, Oji sebagai Ustaz, Olan sebagai Bapak Umar, Rina sebagai Ibu Umar, Adim sebagai Bapak Ali, Maka sebagai Ibu Ali, Rini sebagai Adik Umar, Azhar dan Ari sebagai teman Umar, Zilia sebagai pedagang sayur, Iska sebagai tukang gosip, Diki sebagai masyarakat. Bagaimanakah alur ceritanya? Suatu malam, santri dan santriwati melakukan aktivitasnya yang seperti biasa, yaitu mengaji. Dan seperti biasa, lagi-lagi ustaz mencari muridnya yang bernama Umar, karena ia selama ini tidak pernah nampak di pengajian. Mungkin sampai di sini dulu pengajian kita pada malam hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, ngomong-ngomong, biar warna Umar nih. Begak sulitan di dompet kita. Aduh, ya ketinggalan si HP, Ustaz. Sampun dan berdaya, berada di Umar. Menil, ya. Kasih lah yang itu di bulmek, menul ya. Aroh, sangat nengen lo jika ada. Ustaz, masa jadi najak di sini? Jemaah waktu urus. Kamu apa dulu? Keesokan harinya, ibnu teman ngaji si Ali bertanya ke rumah Ali guna meminjam buku catatan hadis yang semalam tidak sempat dicatatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, tumben enak. Ada apa nih? Ada Alina. Oh, minta Ali. Kan ini nak kalian kan masih legend nih, Ali. Tunggu sebentar, ya? Iya, enggak. Oh, ada ben? Ada apa ben? Belum aja aku ninggal catatan hadis ini bin kelang no. Yuh, dia menyata terlalu bin? Ndek. Oh, hadis mendak. A few minutes later. Nih ya nih. Selapunan nih. Secara kebetulan, Umar lewat di depan rumahnya si Ali sambil memainkan ponsel. Dan si Ali pun menegur Umar sekaligus ingin menyampaikan bahwa Pak Ustaz mencarinya semalam. Umar! Oh, Umar! Ada apa, Ali? Makan melu uang ganti pun aku. Terus sampai ibnu. Apa kau ingat ini? Oh, jangan ketik. Baca catatan hadis.
Yo, Ruben, peta tu sudah si Pak Ustad. Nengumbi meta aku tamat, aku pinter ngaji. Aku butuh si ada neng Ustad. Astagfirullahaladzim. Aku salah dengar ni. Begin salah dengar nengumbi. Ente, bisang-bisang waktu aku doang. Di tempat yang sama, Alza dan Ali lewat di depan rumahnya si Ali. Melihat Umar ada di tempatnya Ali, Ari dan Alza lantas menghampirinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lelah aku minta, tadi Umar baik ya. Selaku minta apa? Tengungnya pada lewah tau ku ijo anak minta aku. Dan perlu kalian ketahui, aku tamat ngaji. Waktu jerak minta guru, ustaz, kubadah benda. Sebenarnya anda-anda ni tidak perlu ngaji. Di sini apapun yang kalian cari semuanya ada. Bahkan ilmu fikih, hadis, bahasa Arab, bahasa apa Malik, bahasa planet Arab. Tinggal mek ketuanin Mbah Google FFP Arab doang. Ya tomat are Mbah Google nomor. Mimi, ngedian tadi. Oke, deh. Neri, kepada tahu Google itu adalah sebuah perusahaan besar multinasional yang khusus bergerak pada jasa dan produk internet yang meliputi teknologi komunikasi web. Tahu me aran web? Wah, ni me tahu hamune ja. Dek ne nyampe otak me. Parat me Google manusia. Kau cakap rumah. Aku telan-telan makan pinter jadi sekali ya. Boleh aku belajar tentang ilmu kehendak. Oh iya, wah. Aku iya. Oke. Tetap tebut guru Umar. Si jin bimbing ida ada tak tersesat. Onde. Amun aku tetap dek jin butuh guru. Jin salaman aku awak dek ustaz me. Tantang itu bat. Masalah agama, masalah apa mirme? Kali, apa cara sana ni? Kali ngan tebian tu mesti becet. Si ini memang catat dekat kiamat dan sudu. Saya ni tak ada kiamat di mana. Boleh wali nak keluar ngocet. Maknanya ini mirme tersesat non. Melihat kejadian tersebut, si Ali pun khawatir. Dan dia ingin mengadukan kejadian tersebut kepada Bapak si Umar. Namun, apa yang terjadi? Mari kita simak bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo Ali, tumben mak. Ada apa meminta Umar? Dek, cuma tersida nih. Yo, mengubah minta aku. Harap canggih rawasan sekeji masalah lu Umar. Yo, yang ngumpil lu Umar. Ya bau nasi polisi. Deh pak. Terus dia kumpil na. Nah, marah niki pak. Tujuan tiang job dirigi. Tiang jen berketuaan di peligi. Apa berketuaan? Tetap jadi Jumat dan tahun berjumat. Deh tiang berketuaan niki pak. Niki lu Umar. Di luar ngaji, di luar sekolah, sampun dia tahu pak. Terus makin ngumpi amun dia ngaji di luar sekolah. Kumadah tau, lu Umar lu hanya pinter. Dia perlu ngaji, dia perlu bersekolah. Dia nomor ente. Eh, kamu pilih pinter, di internet tu belajar sama lu Umar. Kusuhin. Oh, tau udah jadi lu Umar di luar ngaji di sekolah. Wow, usung. Oke lah pak, jangan boleh dulu. Sila, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Ali pun pulang. Kemudian, ibu dari si Umar pun keluar dan ingin tahu siapa tamu yang tadi bersama bapak si Umar. Yuh pak, arak temu yang katna baru mbe ye. Wah, saya boleh telat bisugul. Saya ingat temu yang dah baru. Oh, seolah Ali. Oh, lo Ali anak lo juriah no. Oh. Ya mbe ketik.
Lah kamu marak wartawan bae, melihat tu yang ketik. Dek, si nak tumben gati po. Oh, dengan tuan Nenek Umar si tenuah ngaji di sekolah. Sehingga ya petanya si ustaznya Rubin. Maka ti repot po anak lazuriah no. Nengen cike, nengen cike anakku. Maka ti repot po. Ya sungkatku bro, Nenek Umar no wahnya pinter. Ya pun dah ulit langsung. Kena wah Lindan, jema bae lamun ku bedai di inana, ku sepatin doang inana. Keesokan harinya, bertemulah antara ibunya si Umar dengan ibunya si Ali di tempat tukang sayur. Dan apakah yang akan terjadi? Penasaran? Marilah kita simak bersama. Sayur ayo, sayur ayo. Enak ada pada bersayur deh, segar-segar sayurnya, nggak perlu menajukun deh balik. Eh Siti, nara tongkol tini? Ara, tongkol, betok, mila, kadar, luwe, nepete, jati ini. Eh Siti, Ara terong aja kumbeli 1000 tini. Ara, Siti, terinjang bi 15. Oh sip. Oh, ini kan mujur. Banyak ganti anak pilu Ali lo. Wawah ganti naurus anakku. Bindiknya lo Umar si lo Ali. Aku udah kudaman taurus anakku. Badak ganti lo Ali lo. Lontong mustahna wah badak. Makan sombong ngongkat deh po nak nun. Ingat-ingat ya. Apa lingku diingetan? Wah ku ingat. Tapi perlu malik ingat-ingatan aku, wah aku ingat. Astagfirullahaladzim. Saka EPGP yang kartu Ali, jangan ngenipu hampunan. Pokoknya kamu semama pi, anak pi, pada negelang selaputna. Saka EP, jangan rawasana deh contoh EPP. Pokoknya lu Ali itu kesaknya paling pintar sih namaran diri nah. Jadi Rubin anak dia dibalikku. Ingat tuan itu Umar, ampunan si dek ngaji dek dapat sekolah. Ya apa urusannya? Maka tena urus bayi diri. Nah. Masih juga dek na iya kan biaya ina. Kade suruh wah anak bitono belajar. Dek na ula lalu ngaji meter guru. Cukup wah le internet nu tau na belajar. Sehingga le internet nu tau bi selaku na bau tepeta. Ilmu agama, ilmu apa juga yarak doang. Ini kubadak kamu awok. Ajin tongkol, ajin tahu, ajin tempe, ajin seluar tampok. Yara doang selapuknya le internet sini. Yang kok kusuruh anak bi belajar le internet. Oh iya lo jadi ceritanya. Kan ini wacang awok. Awok, iya wah. Saat itu juga ibunya si Ali bergegas meninggalkan tempat di mana ia membeli sayur. Sesampainya di rumah, ia tak kuasa menahan rasa sakit hatinya karena ocehan dari ibundanya si Umar. Melihat istrinya bersedih dan berminum air mata, ayahanda si Ali pun menghampiri istrinya. Yo, kamu kumbek bi? Boleh kebelanya bi nangis? Itulah kebang bi? Atau kamu yang mongkak? Dede wah mongkak kan? Yang penting dede bi nangis. Ini kan, yang kesempatan si mongkak. Saya sino. No, lenur. Lenurinan lumar. Anjir. Sangka apa ngenang-ngenang kamu? Badai tangkun ngeliling na. Oh, ngeno cerita na. Kurang ajar lah luar nu. Kani betul ya luar nu. Dan kebiasaan ngeros ngenung. Nah, kani bi anu hangan biau. Mongka wah tenegan. Nggih, Kak.
teleponan deh. Oke. Secara tiba-tiba muncullah bapak dari si Ali. Tanpa salam langsung melabrak keluarga si Ali. Woi Nur, apa yang dimuni le seni nakku? Si Dani datang-datang, muriang doang si Dan. Yo, apa le ribut-ribut? Patah kata seni nakmen ya, oh. Ada kata ya, dah kena punya perasaan dengan. Ingat le seni nakku, ah, amar mas. Kurang ajar nakmen, tak kaya kurang ajar mubes nakku. Betul tak? Kurang ajar. Mendengar suara keributan dari kejauhan, Ustadz pun datang dengan tujuan menengahi keributan tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, para napi niki ribut-ribut. Nah, ini sidak Pak Ustaz. Kebetulan arca ketuanan dan sidak sekedi. Yo, pada ketuanan Pak Cin. Ni selo Umar. Bumbe menurut Pak Ustaz. Jadi ngene, lo Umar jerak nebutuh guru lingna, dene ulah ngaji, dene ulah bersekolah. Jadi ya, dia belajar di internet. Jadi nebutuh guru. Ngeno lingna. Nah, kebetulan iya waktu jalan jangan ikut ya. Nah, marak niki Pak Bur. Hampir sebulanan dia ngaji lo Umar. Dengar-dengar dia nama sekolah ya tak? Ya tentu niki Pak Bur. Oh iya. Jadi selapuna wong arah di internet. Tinggal tepuk ke Tuhan doang muncul selapuna di internet. Jadi kan dia tahu lah ngaji di sekolah. Dek dengan Ustaz. Nah, dia lo Umar Pak. Kita coba buka untuk pengetahuan baik agama maupun dunia itu hendaknya harus ada gurunya, karena di sana tidak bisa kita bertanya, tapi dengan guru kita bisa bertanya dan kita bisa berdialog. Sedangkan di internet semua apa saja dia bisa masuk dan apa saja yang ditanyakan itu ada, namun mengenai keabsahannya tidak bisa di apa namanya diyakini dengan seyakin-yakinnya. Itulah maka ada namanya hoax, hoaklah. Jadi hoax itu yang banyak menyampaikan tapi isinya justru kita berantem antara satu sama lain. Nah perlu diketahui tadi mungkin bapak-bapak mengerti nggak pidatonya siapa? Apa dengan Kaisar? Ngerti nggak perlu ngerti? Nggak. Tapi saya sudah katakan, bikin dia tidak mengerti sebenarnya. Karena penasaran. Karena di sini ikhtilafu ummati rahmah katanya kan. Perbedaan di dalam umat itu adalah merupakan rahmat. Oleh itu intinya, sehingga kita antara kita dengan satu sama lain saling sayang menyayangi, hormat menghormati, tidak seperti yang tadi dengan lantaran tadi dengan internet. Dia tidak usah ngaji. Dengan internet dia tidak usah perlu orang lain. Anda akan salah sekali. Oleh karena itulah maka kembali kepada kita yang punya internet dan HP, jangan belajar dengan HP itu saja, tapi perlu ada guru yang meluruskan. Karena isi internet itu sendiri bahkan ada yang mengatakan keranjang sampah katanya. Kenapa? Sekarang tinggal kita bisa memilih enggak? Yang diantar sekian keranjang yang ada itu. Oleh karena itu sekali lagi, jadi apa yang disampaikan oleh Ananda tadi melalui drama satu babak itu menuntut kita, jangan kita hanya terfokus dengan internet, tapi mari kita tuntut ilmu itu dan cari gurunya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi, internet perlu, tapi yang sangat perlu adalah mencari guru untuk meluruskan apa yang ada, pemahaman kita yang ada pada mobile tersebut. Demikian, dan kepada anak-anakku terima kasih.
Dengan misi ini artinya bahwa internet tidak satu-satunya untuk belajar, tapi carilah guru untuk meluruskan akidah dan syariah kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini, Pak Guru, Pak Ustaz. Maafkan yang selama ini yang sudah dibutakan oleh internet. Ternyata tiang butuh bimbingan seorang guru. Akhlak budi pekerti nyaris hilang selama ini. Pak Cik, maafkan tiang beli-beli salaman tiang tipak nak jur. Tipak lo ini indah Pak Cik. Wow anakku, pasti kesampian. Tit aku bersyukur ketik kalem ni. Ulak malek aku saling betan berani. Saya ngak masih rubi no. Ketemu bing no. Yang lain isu hilang na. Kane baca-baca wasik ngaji sekolah. Dia dengan no Pak Buar. Nah, dengan no jadi na. Siang dah dengan bi sedang nyidap penyirikan. Ni wah gara-gara lo Umar. Milu jadi macam terpengaruh. Dan pada akhirnya, keluarga yang berseteru hanya gara-gara seorang Umar memecah tali persaudaraan yang terjalin selama ini. Mari kita ambil hikmah dari semua kejadian tersebut untuk menjadikan kita lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan. Cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika ada kesamaan tokoh dan cerita adalah merupakan hal yang tak disengaja dan sebagai sarana hiburan semata. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.